Makeup. Kesehatannya agak terganggu. Artis sekaligus penyanyi dangdut Ayu Ting Ting lakukan medical check-up di Rumah Sakit Umum Bunda Margonda. Tepatnya di Jalan Margonda Raya nomor 28, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16.424. Memastikan kesehatan dirinya, Ayu Ting Ting kemarin, Minggu tanggal 22 Januari tahun 2023, melakukan medical check-up di Rumah Sakit Bunda Margonda. Namun kedatangannya ke rumah sakit tersebut mengundang banyak tanya orang-orang di sekitarnya, karena ia datang ditemani seorang pria tampan yang diduga pacar barunya. Netizen pun bertanya-tanya, apakah pria yang menemani Ayu Ting Ting check-up adalah seorang pengusaha yang saat ini dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting langsung menuju ruang check-up guna melakukan pengecekan. Setelah itu, dia naik menuju ke lantai 5 dengan menggunakan lift untuk melakukan pengecekan tekanan darah, gula darah, dan juga jantung. Usai melakukan semua pemeriksaan, Ayu Ting Ting dipersilahkan untuk makan siang dan beristirahat sambil menunggu hasil. Sambil menikmati makan siang, Ayu pun tak segan bertegur sapa dengan para perawat dan wartawan. Begitu juga dengan seorang pria yang menemani Ayu Ting Ting. Ia bersalaman dan bertegur sapa. Abis ini wartawan nih yang diambil darahnya, ujar Ayu Ting Ting dengan suara khasnya sambil tertawa ringan. Ketika ditanya soal keluhan kesehatannya, Ayu menjawab, enggak ada keluhan apa-apa, sehat-sehat aja, cuma mau screening aja biar tahu ada penyakitnya enggak, ucap Ayu Ting Ting. Saran dokter yang menangani Ayu Ting Ting, menyarankan agar Ayu Ting Ting banyak olahraga dan juga harus banyak mengonsumsi air putih. Serupa dengan pembacaan hasil tes pertama, hasil tes jantung Ayu Ting Ting pun sangat baik. Hal ini diungkapkan oleh dokter Rumah Sakit Bunda Margonda yang merupakan dokter spesialis jantung Bunda Margonda, masih sangat baik, ritme detak jantungnya masih sangat bagus. Untuk usia seperti Ayu Ting Ting, dengan hasil ini menunjukkan bahwa Ayu Ting Ting sangat menjaga kesehatannya, ujar dokter setempat. Namun dokter Ari juga berpesan kepada Ayu Ting Ting agar terus menjaga kesehatannya dengan mengonsumsi makanan bergizi dan banyak mengandung serat, olahraga teratur, dan melakukan screening rutin setiap 6 bulan sekali ke rumah sakit, agar jika ada gejala penyakit tertentu bisa segera terdeteksi dan diobati. Lebih kurang 3 jam Ayu Ting Ting berada di Bunda Margonda Hospital untuk memastikan kesehatannya. Sebelum beranjak pulang, Ayu pun berkesempatan berfoto bersama manajemen Bunda Margonda Hospital di kawasan Depo, Jakarta.